kebiasaannya dekat NTNU ni dia tawarkan gaji sebanyak lebih kurang 490,000 kron setahun. Daripada amount tu, kita akan ditolak 2% untuk Norwegian Pension Fund dan juga income tax. So lepas tolak-tolak, kita dapatlah gaji bersih setahun adalah sebanyak lebih kurang 360,000 kron bersamaan 30,000 kron sebulan. Kalau kita convert dekat ringgit Malaysia, dalam lebih kurang RM15,000 gaji sebulan. Hai, assalamualaikum. Saya Fazil, berasal daripada Johor, Malaysia. Sekarang ni sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Norwegian University of Science and Technology atau pendeknya NTNU di Norway. Research yang saya sedang jalankan adalah piping integrity management system for piping made of composite materials di Department of Mechanical and Industrial Engineering, Faculty of Engineering NTNU. So di belakang saya ni adalah fasiliti di mana saya akan menjalankan penyelidikan saya. Ini adalah bilik saya dan ini adalah workstation saya. Boleh melihat pemandangan bandar Trondheim. Mungkin kat luar sana ada yang tertanya-tanya kan, macam mana boleh sampai belajar dekat Norway ni? Norway ni dekat mana kan? Nama je pernah dengar Norway kan? Tapi tak tahu dekat mana. Macam mana cara nak apply dekat NTNU tu kan? Lepas dah apply, dah dapat position, macam mana nak apply funding ke scholarship ke kan? Kemudian kalau dah dapat scholarship ke apa semua, macam mana dengan living cost dekat sana? Senang tak nak bawa family dekat sana? Macam mana kehidupan dekat sana? Nak cari barang halal ke? Senang ke susah kan? Sebelum tu, habis visa macam mana? Nak apply visa dekat mana apa semua? Leceh tak nak apply visa? Okay, dalam video kali ni, saya akan cuba rungkaikan semua persoalan-persoalan yang ada. Mudah-mudahan dia boleh bantu sesiapa kat sana yang ada hasrat untuk nak sambung pelajaran di peringkat PhD di luar negara dan especially di NTNU Norway. Memandangkan pada ketika ini, dekat NTNU ni, hanya saya seorang sahaja yang datang daripada Malaysia. Selainnya semua daripada negara-negara dan lain dan juga daripada local Norwegian sendiri. Jadi, jom kita ramai-ramai datang sini. Kita ramaikan sikit rakyat Malaysia kat sini. Tak adalah nanti saya raya sedih sorang-sorang kat sini dengan isteri dan anak-anak. Sebelum kita nak mulakan application dekat NTNU, kita kena sediakan dua dokumen dulu. Ini dua yang kita perlu invest duit sikit lah sebab kita nak sediakan dokumen ni. Yang pertama adalah pasport. Kita kena check sama ada validity pasport kita adalah lebih daripada 6 bulan. Kalau tak, saya rasa kita tak dibenarkan untuk terbang ke luar negara pun dengan pasport yang kurang daripada 6 bulan validity. Jadi saya cadangkan walaupun validity pasport kita ada lagi lebih daripada 6 bulan sampai ke setahun contohnya, saya cadangkan untuk kita renew terus pasport kita sampai 5 tahun. Sebab saya rasa harga untuk kita renew pasport sehingga 5 tahun validity hanyalah RM150. So renew kita punya pasport dan juga pasport isteri dan anak-anak kalau kita bercadang untuk bawa mereka sekali. Yang kedua adalah ujian bahasa Inggeris. Untuk NTNU, dia ada beberapa ujian bahasa Inggeris yang dia terima. Antaranya adalah TOEFL, IELTS, University of Cambridge Test ataupun Pearson English Academic Test ataupun PTE. Dia ada minimum requirement untuk setiap test ni. Anda boleh check di link di bawah saya sharekan. Tak silap saya, untuk TOEFL, minimum score untuk internet based test adalah 90, manakala untuk minimum score untuk paper based test adalah 600. Manakala kalau untuk IELTS, overall band score mestilah 6.5. Ujian bahasa Inggeris ini mestilah dibuat kurang daripada 2 tahun sebelum anda membuat permohonan untuk NTNU. Jadi untuk saya ada IELTS. IELTS punya certificate pun dia sebenarnya valid sehingga 2 tahun. Jadi sementara kita pun boleh gunakan IELTS punya certificate ni untuk kita buat backup application dekat tempat-tempat lain. Okay, dekat mana nak cari ada position yang available untuk PhD ni dekat NTNU? Okay, anda kena pergi website NTNU. Okay, kemudian anda scroll kat bawah tu, tengok ada tak button yang tulis vacancies.
Kalau tak jumpa, anda kena pergi, kena scroll bawah lagi, bawah paling bawah, tengok ada discover NTNU, bawah tu ada vacancies, tekan. Tapi kalau tak jumpa juga, tak apa, pergi je atas dekat search function, type je vacancies, enter. Okay, nanti dia akan bagi link, anda tekan, pastikan anda pergi ke link yang betul, iaitu ntnu.edu/vacancies. Daripada situ kan, boleh tengok lah, boleh pilih department mana yang sesuai untuk anda kan. Kemudian position adalah akademik. Macam saya, saya pilih under engineering. Tapi dekat situ ada banyak lagi yang available kan? Natural science ada, medical ada, anda boleh semak lah. Dan dia tak ada satu tarikh yang khusus untuk application PhD ni. Maknanya setiap kali ada application, setiap kali ada kekosongan, dia akan dia akan letak dalam tu. So anda kena rajin tengok lah, setiap hari, setiap minggu kena tengok ada tak position yang baru. Okay, lepas tu anda pun cari lah semua PhD topik yang mana yang nampak berminat lah, yang anda minat. Kemudian bila anda dah jumpa satu, tekan lah. Bila tekan, kat dalam tu dia ada lah ceritakan latar belakang pasal position tu kan, apa dia punya duties untuk PhD, apa section criteria kan. Lepas tu bila anda scroll bawah sekali kan, nanti akan anda akan nampak section salary. Ini nak buat PhD, nak belajar ke nak kerja? PhD di Norway tidak dianggap sebagai student, tetapi pekerja kepada institusi yang dekat mana anda buat PhD research tu. Jadi kalau dekat NTNU ni, maksudnya anda akan jadi employee of NTNU lah, siap dengan gaji sekali. So maknanya sebenarnya kebanyakan research yang disediakan, yang available tu, dia dah siap-siap dah ada funding disediakan oleh Research Council of Norway. Duit funding tu dah termasuk dengan salary untuk PhD research lah. So dia tak panggil PhD student, tapi dia panggil PhD research fellows ataupun PhD stipendiat. Okay. Government Norway, dia dah tetapkan siap-siap dah gaji untuk research PhD research fellows. Berapa minimum gaji. Tapi kebiasaannya dekat NTNU ni, dia tawarkan gaji sebanyak lebih kurang 490,000 krons setahun. Daripada amount tu, kita akan ditolak 2% untuk Norwegian Pension Fund dan juga income tax. Income tax ni berapa pula? Dia ada dua skim yang dia sediakan. Satu yang standard income tax scheme. Yang kedua adalah pay as you earn scheme, atau pendek dia payee scheme. Yang menariknya, payee scheme ni hanya ditawarkan kepada foreign employee sahaja. Kitalah foreign employee tu. Yang local, dia kena bayar standard income tax scheme. Saya ada tanya-tanyalah dengan local, berapa dia orang bayar income tax setahun kan. Ada yang kata sampai 30%, ada yang kata sampai even 35%. Kemudian nanti dalam bulan April macam tu, dia orang kena buat tax declaration apa semua untuk kira semula sama ada dia orang cukup tak bayar tax, atau dia orang kena kena tambah, atau dia orang terlebih bayar, yang mana dia orang boleh dapat refund lah. Macam kita buat dekat LHDN dekat Malaysia. Untuk payee scheme ni, dia hanya ditawarkan kepada foreign employee ni. Berapa yang kita kena bayar income tax adalah 25% flat rate. Jadi kita dah tak perlu buat tax declaration. So setahun kita kena bayar 25% daripada amount yang kita dapat. So lepas tolak-tolak, kita dapatlah gaji bersih setahun adalah sebanyak lebih kurang 360,000 krons, bersamaan 30,000 krons sebulan. Kalau kita convert dekat ringgit Malaysia, dalam lebih kurang RM15,000 gaji sebulan. Apa banyaknya? Dah macam gaji bos-bos lah duduk sini kan. Jadi macam cukup ke 30,000 krons, RM15,000 tu nak hidup kat sini kan. Nak dengan anak-anak, isteri kan, nak beli susu anak, pampers anak kan, make up isteri lagi kan, dia punya kasut, dia punya baju kan, kita kena consider juga tu kan. Cukup ke tak 30,000 kron sebulan tu? Jadi kalau nak tahu, saya akan share dalam video yang berasingan. Jadi dari segi financial, sepatutnya dah tak perlu bimbang, sebab semuanya dah dia dah di cover sekali untuk anda apply position, dan anda akan dapat sekali funding. Bila anda dah sukalah dengan position tu, anda pun proceed lah, apply lah position tu kan. Tekanlah button apply for this job, dia akan redirect anda pergi website jobnorge.no. Dekat situ kena register dan kena buat application kat situ lah. Kena upload semua dokumen yang dia minta, macam CV, master certificate, transcript of records master, ada project description kan tentang PhD project tu sendiri.
Tapi anda jangan bimbang, jangan buat sampai project description yang sampai 10 page, 15 page. Mereka tahu yang anda sebenarnya belum familiar lagi dengan NTNU punya facility kan, dengan lab, apa semua. Kita tak tahu apa machine yang available untuk punya project ke kan, sebagainya kan. Jadi anda cukup sekadar buat 1 page, 2 page untuk high level knowledge tentang projek yang anda nak apply itulah. Dan yang paling penting adalah referees. Dia nak minta 3 referees. Kalau anda daripada universiti kan, baru habis master nak sambung terus PhD, kena bagi satu supervisor master thesis anda dan juga 2 lecturer lah. Tapi kalau anda seorang yang bekerja, anda boleh bagi referees daripada manager dekat tempat kerja. Kenapa referees ni penting? Sebab kalau anda terpilih untuk disenarai pendekkan nanti, mereka akan menghubungi referees ni. Dia nak tanya macam mana si fulan dekat tempat kerja ni, bagus ke tak, ke selalu mulor je kan, asyik pergi minum kopi je, tak sudah-sudah, kerja tak siap-siap, atau sebaliknya. Dan anda pun tekanlah butang apply for this position, upload semua dokumen, dan anda check dekat mailbox dalam jobnorga.no tu yang anda dah dapat confirmation bahawa permohonan anda telah diterima. Sampai je tarikh bila position tadi tu tutup, anda boleh check balik mailbox dekat jobnorga.no tadi. Dia akan keluarkan public list of applicants. Maknanya anda boleh tahu siapa lagi orang lain yang apply untuk position tu. Untuk kes saya, masa saya apply untuk position PhD ni, ada 28 orang yang apply daripada seluruh dunia, daripada pelbagai umur dan daripada pelbagai background. Ada yang masih belajar dan ada juga yang even yang dah level expert pun apply dekat situ. Umur pun dalam range 25 hingga even ada yang sampai umur 45 tahun pun apply. Daripada Abu Dhabi, daripada China, daripada Indonesia ada, daripada Itali, daripada Iran. Tapi ada seorang je mamat Jawa daripada Johor, Malaysia apply untuk position tu. Kemudian anda akan dijemput untuk interview. Macam saya, sampai interview saya sampai 3 stage. Stage yang pertama cuma dalam setengah jam je dengan supervisor PhD itu sendiri. Dia nak tahu lebih lanjut pasal latar belakang anda, macam sesuai ke tak untuk projek tu. Kalau dia nampak anda sesuai, dia akan invite anda untuk second stage interview. Second stage interview ni dia memang heavy sikit lah. Macam saya tu sampai 2 jam dan panel dia adalah 3 orang daripada universiti, daripada NTNU, dan seorang daripada industri, since saya punya projek tu adalah collaboration dengan industri. Dalam interview tu, dia mula-mula sekali dia akan suruh anda present anda punya master thesis. Tahu. So jadi kalau yang siapa yang dah bekerja tu, yang dah tinggalkan master thesis tu lama, so memang anda kena study balik apa master thesis yang anda buat, sebab mereka lebih cenderung untuk nak tahu apa yang anda buat masa master thesis walaupun anda sudah ada pengalaman bekerja kan. Dia tak minat sangat, dia nak tengok master thesis tu. Jadi kat situ anda kena present dalam 20 minit, dan daripada situlah dia akan build up question berdasarkan anda punya master thesis sendiri dan juga kaitannya dengan PhD position yang anda apply tu. Kita ingatkan Viva dekat universiti dulu tu dah selesai dah, kena soalan bertubi-tubi dengan profesor kan, nak dapatkan master tu kan. Ingat dah selesai, dah seronok, rupanya kena lagi masa interview dekat NTNU ni. Memang soalan dia memang banyak, even 2 jam tu tak cukup. Diorang ada lagi nak tanya saya soalan macam-macam, tapi nasib baik connection terputus masa tu. Lepas tu saya pun call terus supervisor yang tengah interview saya tu. Saya kata, macam mana ni, connection terputus ni, nak sambung balik tak interview? Dia kata, tak apalah, dia kata dah cukup lah tu, dia dah dapat dah info sedikit banyak pasal saya. Okay, lepas tu dia kata tunggu je lah panggilan yang seterusnya. Kalau anda di senarai pendek kan, dia akan email anda, dia akan beritahu anda di senarai pendek. Untuk kes saya, ada 4 orang di senarai pendek dan dia akan panggil untuk interview yang terakhir. Itu pun yang santai je lah, interview yang terakhir tu. Macam supervisor tu nak tahu kita punya persediaan, dia nak tahu kita punya availability kan. Kalau contoh kalau kita bekerja, kita punya notice period dekat tempat kerja kan, biasanya 2 bulan, 3 bulan sebelum kita boleh berhenti untuk nak datang ke Norway kalau kita di offer position PhD tersebut lah kan. Kalau kita master tengah tahun terakhir, berapa lama lagi nak habis dan sebagainya, atau kita boleh datang immediately. Okay, daripada situ kita tunggulah. Saya tunggu. Alhamdulillah, saya pun di offer daripada 4 orang yang di saya pendek tu untuk untuk PhD position tu. Kemudian daripada situlah
melalui kita punya regular email. Tak kisahlah kita pakai email apa, tapi dia akan bagi kita offer letter dan kita kena sign offer letter tu. Kalau kita agree, of course kita agree kan. Siapa nak, siapa tak nak 30,000 kron sebulan. Cik, bukan sebab itu eh. Kurang je. Kita pun terima dan kita pun sign offer letter tu, kita kena reply dekat jobnorga.no tadi tu. Lepas tu dah boleh lah start call mak ayah kan, abang kakak, orang kampung jiran sebelah, Tok Mulu semua cakap buat kenduri kesyukuran lah sebab dah dapat position ni. Alhamdulillah. Don't forget to subscribe.